Yesus was, Abraham itu was, seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati, yang kami hargai, kami kasihi dalam Yesus Kristus. Sebuah peristiwa yang sangat bersejarah hari ini, kami berdiri di tempat ini. Hal yang kami tidak pernah bayangkan, tidak pernah duga, kami tidak pernah rencanakan dan pikirkan. Tapi Tuhan sudah atur itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau buat perkara, itu akan terjadi. Tidak ada satu orang pun akan menghalangi itu. Itulah kuasa Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Hari ini, tidak ada kegiatan lain. Hanya ucapkan syukur. Karena Tuhan sudah lakukan semuanya itu. Tuhan sudah memimpin kami. Sekarang 2023. Sejak tahun 2063. Integrasi. Aneksasi. Pencaplokan wilayah yang barat masuk ke dalam Papua dan KRI. Sekarang genap 60 tahun 2023 kami ada masih berjuang. Kami masih berjuang. Mereka yang di hutan masih mengangkat senjata. Mereka yang di kota masih berteriak dan juga mencapai di jalan-jalan. Mereka yang di luar negeri terpantau-pantau karena tidak ada keuangan. Kami pun mati, tapi tidak menyerah. Kami maju. Hanya karena satu hal. Kami bangsa yang bermartabat. Kami tidak bisa diinjak-injak harga diri kami. Kami tidak bisa dijaga. Kami tidak bisa diperbudak. Angkat harga diri kami setinggi-tinggi pun tenggelam. Kami maju, walaupun kami maju. Kami tetap akan maju. Melanjutkan kesetahun para leluhur kami. Orang tua kami yang telah korban di hutan-hutan. Di kampung-kampung, di lembah-lembah, di pesisir pantai, di kota-kota besar. Kami masih melanjutkan perjuangan itu. Tidak ada yang berubah sampai hari ini. Harga yang kita tetap. Harga Papua yang berbeda. Harga mati. Tema kepemimpinan Indonesia yang baru adalah genocide. Orang Papua tidak punya masa depan di dalam NKRI. Maka oleh sebab itu Papua harus merdeka, lepas dari negara Republik Kesatuan NKRI. Kami sudah tinggal sedikit, kami sedikit lagi akan punah. Kami pertaruhkan harga diri itu. Kami pikul harga diri itu. Kami tunjukkan kepada dunia, kepada bangsa-bangsa di muka bumi, bahwa kami juga bangsa yang sama. Ciptaan Tuhan yang memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Kami mau merdeka mendirikan negara sendiri.
bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradab. Harga yang tertinggi yang kami taruh ada di sini. Harga yang tidak bisa kami tawar menawar adalah harga diri bangsa. Kepunahan suatu bangsa itu adalah pentingnya. Itu tidak manusia. Dari dulu belur kami taruh harga itu sampai sekarang. Tidak ada harga lain. Hanya harga yang kami taruh begitu. Kami punah atau menyerah atau merdeka. Kalau kita menyerah, kita punah. Kita berpunah atau kita merdeka. Kita mau. Kita tak bumi. Kita wanda. Kita halu. Kita wanipu. Kita murid, kita jikwa. Kita seroyer. Kita awam. Kita ikhwan. Kita seluruh warga, klan, suku, adat orang Papua adalah kita. Kita yang ada di sini. Mereka punya mekanisme organisasi yang jelas. Bukan organisasi sporadis. Mereka tidak bisa didikte oleh siapapun. Mereka adalah manifesto politik bangsa Papua. Ini adalah harga diri perjuangan bangsa Papua. Tidak ada lagi setelah UPN, kami semua sudah bersatu. Ada di dalam diri. Saya anak Bapak yang bicara. Orang tua saya sudah berjuang. Mandat itu ada di dalam saya hari ini. Kami jalan sampai Sorong sampai Merauke adalah tanah air kami. Tidak ada yang bisa membantah itu. YLDP punya mekanisme, aturan main yang jelas. YLDP punya aturan main yang sudah diakui dalam aplikasi MSG. Format organisasi YLDP sudah ada dalam Unai Besar Bangsa Melanesia di MSG. YLDP tidak jalan di luar aturan main itu. YLDP dikontrol dilindungi oleh Melanesia Street. Karena dia juga yang mendirikan YLDP. YLDP bukan milik satu orang, satu kelompok, satu suku, satu golongan. YLDP milik Sorong sampai Merauke. Manifesto bangsa Papua. Seluruh organ gerakan, taktik maupun fraksi, semua ada di dalam YLDP. YLDP harus bisa mampu membuka diri kepada semua golongan, semua elemen gerakan. Ibu Lepai adalah unai yang besar, jangan dikecil. Membuka diri, bekerja sama, bergandeng tangan, saling merangkul, menjaga, melindungi, kita maju. Kita tinggal, kita tersisa 1,6 juta. Apakah itu kita besar? Ingat tuan-tuan, saya mau kasih tahu satu peristiwa. Pemilu pertama orang Papua dengan NKRI itu adalah tanggal 5 Juli 1971.
pemilu pertama setelah aneksasi tentara 69 Indonesia, Papua melakukan pemilu bersama Indonesia itu tanggal 5 Juli 1971. Kenapa 1 Juli itu lahir pemerintahan proklamasi? Karena tanggal 5 Juli mau Indonesia mau menjadi Papua melakukan pemilu. Ingat itu sekarang. Dan jumlah penduduk kita 800 ribu waktu itu. Jumlah penduduk orang masih Papua. Teman-teman kita di Melanesia, di Papua Barat, di Papua di sini 60 ribu, 600 ribu. Sekarang 2023, orang asli Papua 1,6 juta. Orang Papua di sini ada berapa sekarang? 9,5 juta jiwa. Apakah itu indikasi bahwa kami ada guna? Kami sedang punah, sistematis, masif, dan struktural. Kami sedang punah. Hal itu membuat kita harus bersatu. Dasar pendirian United Liberation Movement for West Papua adalah persatuan. 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 Kita yang tersisa ini bersatu. Kalau kita dan kita berkuatkan. Musuh paling senang. Musuh juga inginkan itu. Kita kita berkuatkan. Karena kami sudah dari lama terjebak dalam skenario musuh. Kami dengan kami baku hantam. Itu sejarah orang tua saya. Orang tua saya kasih tahu saya, nasihati saya tentang sejarah itu. Kami dengan kami baku hantam. Perjuangan tidak jalan. Mati di tempat. Sekarang kita sudah sekolah semua. Apakah kita mau membawa masalah itu terus menerus sampai ke liang kubur? Atau kita mau menyelesaikan masalah bangsa? Kita semua pemimpin. Pertanyaan itu ada, kita jawab masing-masing. Kita harus bersatu. Itu alat. Alat yang akan mempercepat proses kemerdekaan adalah persatuan. Persatuan adalah kebutuhan utama dalam perjuangan bangsa Papua. Kebutuhan utama. Kalau kita bersatu, uang ada, data ada, peran ada, semua-semua akan ada kalau kita sudah bersatu. Semua saling mengisi, saling melengkapi, saling menolong, menopang, membantu. Semua jalan bersama. Itu yang akan kita lakukan. Dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan, kita akan jalan bersama-sama. Membagi tugas, membagi peran. Bila negara naik besar, membuka diri untuk merangkul semua elemen perjuangan bangsa Papua. Kita akan mengakhiri penderitaan. Tuhan beserta kita. Ala bangsa, ala leluhur, nenek moyang bangsa Papua. Dari dahulu, sekarang, dan juga sampai selama-lamanya. Saya minta kepada rakyat pejuang yang kami hormati, mari kita rendah hati, merendahkan diri untuk memuliakan Tuhan. Pada hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Dewan Adat Lapago yang sudah menginisiasi ini dan membawa kami dalam acara ini. Kami sangat berterima kasih. Tuhan akan memberkati. Dalam momen ini kita lebih banyak merenung. Kita merendahkan diri dan mengucap syukur
Bahwa semua proses ini Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang bekerja. Tidak ada manusia yang dapat menyombongkan diri, tidak ada manusia yang hebat. Kita semuanya sementara. Tuhan ada pimpin. Proses yang panjang, 6 tahun kepemimpinan. Kepemimpinan 8 tahun usia UNDP. Sekarang ke-9, 2023. 8 tahun UNDP kepemimpinan ada di luar negeri. Indonesia katakan UNDP hanya milik sekelompok orang di luar negeri. Hari ini kami bangga pernyataan Indonesia. Eksistensi perjuangan bangsa Papua ada di dalam negeri. Kepemimpinan UNDP ada di dalam negeri. Kembali pulang ke rumah. Bagi anak adat, bicarakan semua strategi perang di dalam rumah. Dalam monai. Dan di luar untuk berperang, untuk rebut. Kita bukan meminta-minta kemerdekaan. Kami akan merebut kemerdekaan itu. Kita anak Melanesia, anak adat Melanesia yang ada di wilayah West Papua. Momen ini sangat penting. Bagi anak-anak kita diterima, diisi dalam noken kita supaya kami terlindung dari hujan, terlindung dari panas, terlindung dari seluruhnya angin, dingin, dan lain-lain. Itulah anak-anak adat. Orang tua adat mengisi kita dalam noken supaya kami terlindung dari semua ancaman yang ada. Itu momen hari ini. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami sampai dengan detik ini. Untuk agenda selanjutnya dari program ini, dapat support dan ada rakyat, dapat kerja, itu akan melengkapi struktur kerja UNDP. Sementara yang kita dalam summit, UNDP summit dipilih, itu tradisi UNDP. Tidak semua dipilih dalam kongres. Hanya SSPF sedikitnya, seperti dari selanjutnya jadi kaki. Itu yang dipilih dalam summit kongres. Untuk mengisi struktur kerja itu ada dalam forum rakyat. Jadi kewenangan hukumnya forum itu ada berbeda. Di summit tidak memilih semua, tapi di rakyat nanti yang kami melengkapi semua itu. KTT 2 yang terjadi di Vanuatu sesuai dengan mekanisme organisasi, konstitusi dasar organisasi. Tidak ada yang terjadi di luar itu. Kepemimpinan pertama adalah giliran NRPD, dipimpin oleh Sofianus Motte. Kepemimpinan kedua adalah giliran PNOP, dipimpin oleh Tuan Penny Wenders. Kepemimpinan ketiga ini dipimpin oleh giliran Wakil, dipimpin oleh Tuan Nasibatun. Kami profesional, taat aturan, taat undang-undang. Kami mau mendirikan negara dan kami patuh terhadap keputusan-keputusan yang kita lakukan sendiri. Itulah aturan main organisasi. Saya pikir dalam waktu dekat, akhir bulan ini kita akan rakyat. Di situ ada 8 program atau cluster program yang sudah ditetapkan di KTT. Akan digemuskan untuk dirintikan. Ketempat, 8 program kerja itu akan membentuk struktur kerja. Akan lahir departemen-departemen dan biro-biro di tempat di forum rakyat. Berdasarkan kebutuhan program kerja, tidak di luar itu. Jadi saya pikir tidak ada yang kita salah.
kami bagi tugas. Setelah KTT, kami semua terlibat. PNP dihadiri oleh Tuan Mukhtar Tabuni yang memimpin sidang. Maksud. PNP dipimpin oleh Tuan Edison Marumi yang pimpin sidang KTT 2. PNP dipimpin oleh saya sendiri yang pimpin sidang KTT 2. Kami jika pendiri GLNP yang resmi membuka sidang itu melalui proses siadat, baru kami membuka forum KTT 2 GLNP. Sesuai dengan mekanisme aturan. Tidak ada yang terjadi di luar itu. Mukhtar Tabuni sebagai ketua 2 legislatif GLNP, jadi Sumarumi sebagai ketua legislatif GLNP, saya sebagai ketua satu legislatif GLNP dari NRPB, PNWP, WPC, kami yang membuka sidang itu secara resmi di hadapan tiga organ sendiri. Disaksikan oleh organ-organ non-afiliasi dan simpatis. Ada kawan-kawan KMPB, kawan-kawan yang lain lagi. Semua organ gerakan praktik front di dalam ini semua hadir. Kemarin di KTT 2 juga. KTT kali kemarin ini agak berbeda dengan KTT yang dulu. Kami harus akui. KTT yang lalu berbeda dengan KTT. Setelah kami lihat hasil semua dibacakan mereka tuan-tuan, Tuan Okto Bote, Yeni Wenda, saya sendiri, Tuan Markus, Tuan Mukhtar, Tuan Dani Wenda, Tuan Paula, Tuan Emi, kita dari Sumatik, kita ada dalam satu ruangan. Kami bicara. Membahas konferensi pers pertama kali pertama. Itu yang saya sudah lihat di media dari Vanuatu. Kita bagi tugas. Kami bawa perjuangan ini ke dalam negeri. Tuan-tuan di luar lanjutkan perjuangan yang sudah ada. Kami masuk ke dalam bersama rakyat bangsa Papua di dalam. Itu keputusan dan doa bersama yang Tuhan sudah dengar. Lalu kita lakukan itu. Jadi tidak ada masalah di antara kita. Kalau ada provokator-provokator yang sedang menciptakan situasi itu, kami sudah tahu orangnya siapa. Karena kami adalah saudara mereka, mereka adalah saudara kami. Saya pikir benar. Ayin, aku mau bawa. Panas tapi kita, saya panjang lebar. Bawa banyak. Minta maaf. Tuhan Yesus memberkati perjuangan kita. Tuhan adalah Raja Bangsa Papua yang memimpin perjuangan ini. Kita hanya alat yang akan mengantarkan bangsa ini keluar dari penjajahan dan terbudakan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan.